emosi yang luar biasa ini akan menyambut Anda dengan pantun yang luar biasa juga. Pagi-pagi pakai baju biru dongker. Habis itu langsung mandi biar segar. Kalau Anda lagi mager, nonton Rimbox Indonesia biar otak Anda keker. Kita panggilkan lawannya Eternals. Karena kalian adalah dancer, saya datangkan dancer yang sudah malang melintang dia. Di dunia persilatan. Langsung kita unboxing. Tim Funky Papua. Jauh-jauh dari Papua Barat ya. Langsung aja kita berikan best performance. Saya ngelihat mereka ngedance, saya ikutan capek loh. Karena dance-nya lebih banyak kreonya, pemenangnya adalah Funky Papua. Sini, sini, gak usah, sini aja. Sini, 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 sini. Buang juga nih. Ini loh duit mau dikasih. 500.000 pertama untuk tim Funky Papua. Kita akan ngobrol dulu bersama dengan tim Eternals yang pertama kali hadir di sini. Apa kabar Eternals? Baik. Kalian tuh makin berkembang saya lihat ya. Siapa yang akan menjadi kapten hari ini? Aku. Ah, lu di tengah Oka. Oke, di tengah. Oke. Oka akan menjadi kapten ya. Lawan lu ini enggak main-main. Jadi ini bukan dance quiz ya. Ini quiz pengetahuan ya. Siapkan isi kepala Anda, oke? Okay? Tepuk tangan untuk tim Eternals. Tepuk tangan. Dan tim Funky Papua di sini, siapa yang akan menjadi kapten? Siapa yang mau jadi kapten? Jun ya? Pasti. Iyalah orang dia paling lama di sini. Jun, tim Funky Papua ini ada berapa personel? Dulu 3, sekarang 25. 25 orang, jadi bisa tukar-tukar ya? Bisa. Oh, oke. Okay. Kalau begitu, siapkan kondisi mental Anda karena kalian akan bertarung sebentar lagi di kuis yang spektakuler ini. Kita akan mainkan 3 babak, langsung saja ke babak pertama. Choose your box. Choose your box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dengan nilai poin yang berbeda-beda di setiap pertanyaannya dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Sekarang kita mulai Choose your box. Sekarang saya ke tim Eternals dulu. Kalian pertama kali main? Oke? Okay. Oke. Okay. Siap. Silakan Anda pilih. Ada pengetahuan umum 10 poin, kuliner 20 poin, wisata 30 poin. Kalian pilih poin berapa yang kalian ingin kumpulkan. Atur strateginya. Wisata. Oke, okay. 30 poin. Sok. Sok. Apakah nama Taman Nasional yang berada di ujung paling timur Pulau Jawa? Taman Nasional di ujung paling timur Pulau Jawa. Timur aja kagak tahu ini. Apa? Taman Nasional Alas Purwo. Taman Nasional Alas Purwo. Wow. Benar sekali. Kumpulkan uang Anda, silakan Anda hitung kembali. Benar sekali, Taman Nasional Alas Purwo.
Kita ke tim Paki Papua, lawan Anda sepertinya berat ini. Hati-hati, silakan Anda pilih. Ada olahraga 10 poin, kuliner 20 poin, film 30 poin. Film. Oke, film 30 poin. Perhatikan gambar berikut itu. Siapakah nama aktris yang berperan sebagai Nano dalam serial Thailand Girl From Nowhere? Ini katanya terkenal. Pun terkenal. Di Medan enggak ada, Yono. Enggak ada. Waktu habis ini. Jawabannya? Hah? Pun tertahu. Tidak tahu. Kita lempar 30 poin ini ke Anda. Masa Anda enggak tahu orang Thailand? Tante Korla gitu. Tante Korla. Salah. Yang benar adalah namanya Kitty Chicha. Kitty Chicha. Oke, hilang poin. Kita kembali ke tim Eternals, oke? Silakan Anda pilih. Ada film 10 poin, wisata 20 poin, pengetahuan umum 30 poin. Wisata. Wisata ya? Wisata 20 poin ya? Bismillah ya. Oke. Ada satu unit mesin cuci bisa kamu dapatkan di Pandora Box. Tapi sebelumnya, jawab pertanyaan dulu dari Kakak Densu. Oke, ada mesin cuci, satu buah mesin cuci ya, kalau Anda benar ya. Plus 20 poin. Perhatikan gambar berikut itu. Pertanyaannya, di manakah Treasure Bay Lagoy yang merupakan kolam renang terbesar di Asia Tenggara ini berada? Di Indonesia dia, tapi di mana? Ini airnya asin. Belum. Habis waktu. Kita lempar. Satu buah mesin cuci plus 20 poin Anda bisa ambil. Di mana? Sono. Di ujung Indonesia. Singapura. Kan Papua sini. Dia ke sana. Dekat-dekat sana. Dekat-dekat situ. Singapura. Australia. Iya, tambah jauh. Salah. Dekat-dekat sana. Yang benar di Bintan. Bintan, iya. Oke, kita sekarang ke tim Paki Papua. Satu buah mesin cuci hilang sudah. Ya. Silakan Anda pilih. Pengetahuan umum 10 poin. Wisata 20 poin dan kuliner 30 poin. Kuliner. Hah? Kuliner. Kuliner, oke. 30 poin. Perkedel merupakan makanan yang terpengaruh dari menu bernama frikadeler. Atau frikadel. Yang berbahan dasar daging cincang. Pertanyaannya, dari negara manakah frikadel berasal? Frikadel. Aduh kalian, aduh frikadel. Spanyol lah. Spanyol, jawaban Anda. Awur. Tim Eternals, kesempatan mendapatkan 30 poin. Frikadel. Nama yang menginspirasi perkedel. Dari negara mana? Belanda. Negeri kincir. Benar sekali. Udah. Balik. Ya. Saya masih punya satu pertanyaan terakhir, oke? Inilah dia pertanyaan double point. Oke, pertanyaan double point ini adalah pertanyaan terakhir dengan nilai 20. Dan ini ada pertanyaan rebutan. Jadi bel di depan Anda silakan Anda pakai. Ini ada pertanyaan seputar logika ya. Siap. Apa yang bisa kamu genggam dengan tangan kirimu tapi tidak bisa dengan tangan kananmu? Apa yang bisa kamu genggam dengan tangan kirimu tapi tidak dengan tangan kananmu? Astagfirullah. Di depan mata jawabannya kok enggak tahu. Waktu habis. Ini tangan kiri. Yang kamu kok bisa genggam? Yang kau tidak bisa genggam dengan tangan kananmu, ya tangan kanan. Bener kan? Bener gak? Bener. Bener ya. Oke lah kalau begitu. Sudah
logika mereka tertinggal sepertinya di jalanan. Kita langsung tentukan siapa pemenang di babak ini. Ah, kita lihat dari tim Funky Papua. Total poin kalian di babak ini adalah 0 poin. Kalau mau cari angka 0, tidak usah dari Papua datang Jakarta. Tim Eternals, total poin kalian di babak ini adalah 60 poin, 2 juta rupiah. Pemenang babak ini adalah Tim Eternals. Oke, Tim Papua, panaskan lagi mesin Anda. Karena kita masih akan memainkan 2 babak. Segera kembali setelah yang berikut ini di Dreambox Indonesia.